bukan suatu pencanangan yang hanya simbolis, bukan suatu gerakan yang hanya untuk formalitas. Tetapi semangat kegotorangan kita ini adalah senafas dengan perjuangan dan dasar nilai-nilai Pancasila yang menggambarkan falsafah bangsa Indonesia. Nilai Pancasila, kegotong royongan, ketawaduan, persatuan, kesatuan, tercerminkan dalam tiga pilar, yaitu tawasuk, tawazun, tamasuk. Kita harus bergotong royong, kita harus saling toleransi, kita harus saling tenggang rasa, kita dan saling. Maka semangat perjuangan NKRI kita dengan dasar Pancasila itu dulu itu pakai ikhtiar. Kenapa kok ada lima sila? Maka diturunkan kemarin dalam 16 tahun yang lalu bentuknya tentang kegotong royongan. Maka pada kesempatan ini kami minta para kaum ibu-ibu khususnya untuk bisa memotori gerakan kegotong royongan. Baik ibu sekalian yang saya hormati, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pencanangan bulan tertib gotong royong masyarakat ke-16 serta hari kesatuan gerakan PKK ke-47 secara resmi kami buka dan dimulai.